tadi itu bakal diterapkan di sejumlah ruas tol di Indonesia mulai akhir 2022. Namanya MLFF atau Multi-Lane Free Flow alias Sistem Transaksi Tol Non-Tunai Nirsentuh. Karena dipakai untuk memperlancar arus lalu lintas, MLFF punya teknologi canggih. Gimana cara kerjanya? MLFF bekerja dengan menggunakan GNSS atau Global Navigation Satellite System. Sinyal dari GNSS ini nantinya diterima GPS untuk dicocokkan dengan rute yang dituju kendaraan yang ada di aplikasi smartphone kamu. Setelah pencocokan selesai, tarif tol akan dihitung secara otomatis dan mengurangi saldo di dompet elektronikmu.